Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi Lemak Kopi O, bersama kami teman reality menghiburkan di Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O, Nasi Lemak Kopi O. Assalamualaikum, selamat pagi rakyat Malaysia. Terima kasih kerana bersama dengan TV9 pada pagi ini dalam rancangan Nasi Lemak Kopi O bersama dengan saya Zuhairah. Dan saya Hani Hati. Assalamualaikum kepada semua negeri-negeri yang sedang menonton kami pagi ini. Dan kalau di timur, dia semua cuti kan. Jadi bersamalah kami sampai pukul 10 pagi nanti. Seperti biasa, banyak intipati yang menarik yang menanti anda. Antaranya yang memberi anda pengetahuan yang lebih tentang kesihatan dan sebagainya. Dan antaranya, okay, segmen inspirasi ujian Dr. Muklis. Seorang yang kami kira akan memberi inspirasi kepada anda. Di mana difahamkan segmen ini sebenarnya dinanti-nantikan oleh penonton Nasi Lemak Kopi O. Kali ini kita bawakan seorang doktor yang pernah mengidap kanser kelenjar. Tetapi telah pun sembuh. Kita nak tahu bagaimanakah beliau melawan penyakit kanser. Tetapi apa yang menariknya, beliau menjadikan hobinya sebagai kerja utama. Antara hobinya semasa dia melalui pelbagai kemoterapi, 19 kemoterapi session. Beliau suka melukis, suka mewarna dan kemudian sekarang ni apa yang jadikan hobi itu membuat makeup. Kini dijadikan kerjaya. Jadi kita nak tanya dengan lebih. Sebagai kerja utama dia. Jadi kita tanya lebihlah dengan Dr. Muklis dan antara ujian-ujian yang telah dihadapi di peringkat dulu dan sekarang macam mana kehidupan beliau sekarang. Dan dan seterusnya kita ada dalam segmen status quo iaitu kolesterol. Apa itu kolesterol? Adakah berbadan kurus seperti Hani ini tidak mempunyai kolesterol yang tinggi? Apakah kesan kolesterol yang tinggi dalam badan kita? Kita akan bersama dengan seorang pakar sebentar saja lagi untuk berbicara lanjut mengenai kolesterol dalam badan. Kita akan bersama dengan Dr. Rasul yang akan menceritakan dengan kami lah sebenarnya apakah itu kolesterol, macam mana lemak makanan itu apabila kita badan kita tak boleh hadam, macam mana makanan itu dijadikan kolesterol dan sebagainya. Ramai yang tahulah kalau kolesterol ni makanan seperti telur kuning, makanan yang bergoreng, makanan yang ada butter, tenusu yang tinggi. Macam yalah, makanan tenusu seperti apa yang Ira katakan tadi. Jadi kita nak mengupas sedikit tentang kolesterol dan macam mana anda boleh mencegah makanan yang berkolesterol tinggi. Jadi walaupun badan-badan yang kurus ke gemuk ke sebenarnya tahap kolesterol tu tak tentu. Betul, dia ikut toleransi badan. Tak semestinya badan macam Hani ataupun badan Cik Ira, mungkin badan Hani lagi banyak kolesterol. Kolesterol lebih tinggi pada badan Ira, kita tak tahu kan? Kita tak tahu. Jadi kita boleh check. Dan
anda juga boleh kemukakan soalan-soalan yang kita akan wawarkan alamat Facebook dan juga nombor telefon. Sebentar saja lagi, sekarang ini kita nak teruskan dengan bakat Malaysia pula, Ghazal Ramli. Kita baru saja tengok persembahan mereka tadi, indahnya alunan Ghazal. Difahamkan mereka akan mengadakan showcase malam ini. Itu dia. Kita nampak sedikit dia punya promo tu. Jam 8.30 malam ini di Auditorium Muzium Negara Kuala Lumpur. Kita akan bersama dengan mereka untuk berbicara lanjut mengenainya. Dan seterusnya, hari ini kita ada Lensa 9, iaitu Pasar Kraftangan Kota Kinabalu, Sabah. You pernah pergi? Belum, tak pernah pergi lagi. Ha? Tapi Hani pernah pergi kan? Ya, sebenarnya dulu dia dipanggil Pasar Filipina. Tapi kini dah ditukar Pasar Kraftangan. Saya pun baru dapat tahu perkara tersebut pagi tadi. Jadi dia di pasar ni sebenarnya memang macam-macam lah. Anda kena jalan sebab dia punya jalan besar. Tu memang sempit, besar. Tapi memang boleh tawar-menawar. Dan kalau dapatkan mutiara dan sebagainya, memang murah. Macam-macam lah, daripada makanan, daripada kuih petang-petang, kuih dia. Kalau ada nak makan pisang goreng ke, kuih cekodok ke. Hani, macam-macam kat sana, ya Allah. Tuhan. Dan difahamkan seafood memang murah lah ni. Seafood makanan memang murah. Murah lah. Memang saya murah. Tak pernah pergi, tetapi saya tahu dekat sana udang besar-besar tangan. Ketam apatah lagi, siput. Dekat Sabah, Sarawak memang seafood memang murah. Tapi yang dekat dengan Pasar Kraftangan tu, dia punya, walaupun anda duduk kat hotel betul-betul depan, anda keluar je, hotel reception tu, anda boleh bau. Pasar tu, macam-macam bau ada. Bau ikan, bau goreng-goreng, macam-macam lah. Itu yang biasa saya sebenarnya nak pergi. Tak apa, kita bagi anda yang tak pernah pergi macam saya, bolehlah kita tengok Lensa 9 sebentar saja lagi. Dia kena bawa dia punya anak dengan family, cuti sekolah ni. InsyaAllah. Okey, dan depan kita ni sebenarnya apa ni? Ya Allah. Ini saya punya. Hani? Sebenarnya ini hadiahnya ialah untuk adik-adik kita. Sebab kita ada buat kuis cuti sekolah ni. Sepanjang cuti sekolah, Nasi Lemak Kopi O ada tawarkan ataupun anjurkan kuis kepada adik-adik kita. Boleh hubungi kita, kita akan bagi dua soalan. Lepas tu mereka jawab dan kita akan bagi hadiah eksklusif berupa sebegini yang berada di depan kita ni. Ya, permainan Lego ni memang saya setuju kalau kanak-kanak main sebab dia meningkatkan motor skills untuk kanak-kanak apabila mereka mencantumkan dan mereka menjadikan sesuatu mengikut daya imajinasi sendiri. Dan ni Star Wars ni, saya baru tengok malam semalam. Ya Allah, memang best ni. Okey, Hani punya soalan. Hani punya? Tak boleh lah. Hani pegang je. Nak bagi ke adik-adik semua. Adik-adik dengarkan soalan. Nanti call kakak-kakak kat sini nanti. Bila kita orang bagi cue. Yang soalan pertama. Berikan satu di antara segmen cuti sekolah di Nasi Lemak Kopi O. Ada segmen cuti sekolah di Nasi Lemak Kopi O. Ada pernah saya buat aktiviti tu sekali. Hani? Pernah tak buat? Untuk segmen ni? Sekarang kita tengah buat. Bukan untuk segmen cuti sekolah ni. Saya ada buat sekali. Ada belajar buat lipat-lipat kertas. Itu dah bagi clue besar dah tu. Tak, betul lah. Cakap clue yang lagi satu, kita tengah buat sekarang ni. Itulah dia. Dan nombor dua ialah berikan tiga slot di TV 9. Banyak sebenarnya. TV 9 memang tapi banyak tiga slot. Tapi kalau antaranya. Kalau tak tahu, boleh pergi ke tonton.com.my sekarang. Lihatlah di situ. Dan sebenarnya kita berkaitan dengan kuis juga, sebenarnya kita ada pengumuman untuk kepada pemenang kuis pantun ketupat rendang kopi O, iaitu Encik Faiz Amin, di mana supaya dapat menghubungi kami kerana anda telah pun menjadi pemenang untuk kuis ini. Dan difahamkan anda perlu memberi details ataupun maklumat diri anda melalui email tv9nlko@gmail.com sebab kita hanya memberikan memberikan tempoh sehingga 27 Disember. Kita nak pulangkan hadiah kepada penaja sebenarnya ni. Jadi sekali lagi nama tu, nama siapa? Encik Faiz Amin. Daripada Ijuk. Jadi bolehlah menghubungi tim Nasi Lemak Kopi O. Kalau anda sedang menonton, hubungi cepat-cepat. Kalau tak pun, mungkin ada saudara mara atau rakan-rakan mengenali Encik Faiz Amin ni, bolehlah beritahu kepada beliau. Kalau tak sempat dah hubungi tim Nasi Lemak Kopi O, bolehlah emailkan ke tv9nlko@gmail.com. Kalau tidak, hadiah itu akan diberikan kepada penaja semula. Jadi rugilah Encik Faiz. Okey, sekarang kita akan berehat seketika terus menonton Semak Kopi O. Selepas ini, 5 hangat sepanjang minggu menanti anda. Jangan ke mana-mana.
Nasi Lemak Kopi O. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan Nasi Lemak Kopi O. Kepada anda yang sedang sarapan, selamat sarapan. Yang baru saja sampai di pejabat, selamat bekerja sambil menanti, menyaksikan kami di Nasi Lemak Kopi O. Sekarang ini saya nak kongsikan 5 yang hangat sepanjang minggu. Tetapi sebelum itu, saya nak kongsikan di Akhbar Harian Metro. Hari ini di muka surat 10, bunga api langit. Kalau kita boleh tengok, wow. Ini difahamkan ialah fenomena Geminis di Kudat, di mana 300 pengunjung berkumpul di simpang mengayau saksikan fenomena Geminis. Difahamkan fenomena ini ialah seakan-akan lampu LED di langit. Selalu kita tengok apa orang kata cerita-cerita fantasi, langit yang berwarna-warni. Tetapi ini ialah lampu LED secara semula jadi sebenarnya. Penduduk Sabah sanggup, difahamkan sanggup bawa baju panas, tikar, bantal, beg tidur, semata nak baring dekat kawasan itu untuk melihat sendiri fenomena yang cukup menakjubkan. Dan anda boleh baca selanjutnya di muka surat 10 dan 11 dalam Harian Metro hari ini. Dapatkan akhbar ini di tempat di kawasan berhampiran dengan anda. Okey, baiklah, kita nak bersama, kita nak saksikan tentang 5 yang hangat sepanjang minggu, antaranya ialah PT3 dan juga Taufan Melur di Sabah. Kita saksikan 5 hangat sepanjang minggu, dimulakan dengan berita kebanyakan sekolah catat GPS lebih baik dalam pentaksiran tingkatan 3. Pelaksanaan pentaksiran tingkatan 3 PT3 bagi tahun kedua menyaksikan kebanyakan sekolah merekodkan grade purata sekolah GPS lebih baik berbanding keputusan tahun sebelumnya. Seramai 465,674 calon yang menduduki PT3 pada tahun ini mendapat keputusan mereka pada Isnin lalu. Di Besut, seramai 42 daripada 62 calon PT3, Sekolah Menengah Imtiaz Besut berjaya memperoleh 11A dan sekaligus dinobatkan antara sekolah terbaik di negeri Terengganu pada tahun ini. Di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur, 258 calon yang menduduki PT3 bagi 5 subjek iaitu Bahasa Malaysia, Lisan dan Bertulis, Sejarah, Geografi dan Pendidikan Islam berjaya mendapat keputusan lulus 100%. Di Sarawak pula, seramai 41,312 pelajar menerima keputusan PT3. Tinjauan di Kolej Datu Patinggi Abang Haji Abdillah mendapati jumlah calonnya yang mendapat semua A meningkat kepada 22 orang berbanding hanya 3 orang tahun lalu. Berita seterusnya, 16 jenis barangan ditetapkan harga maksimum sempena musim perayaan Christmas 2015. 16 barangan makanan segar akan dikenakan kawalan harga bermula 23 hingga 27 Disember ini. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, pelaksanaan skim kawalan harga itu akan melibatkan 149 kawasan dan daerah di seluruh negara. Terdapat pertukaran jenis barangan yang dikawal di beberapa negeri berdasarkan permintaan tinggi sebagai keperluan perayaan. Ayam Belanda tidak tersenarai memandangkan kekurangan bekalan selain permintaan yang rendah. Penjual digalakkan menjual barangan tersebut lebih rendah berbanding harga maksimum. Peniaga yang menjual barangan harga terkawal melebihi harga maksimum pula boleh didenda sehingga RM100,000 atau dipenjara tidak lebih 3 tahun atau dikompaun sehingga RM5,000. Media utama turut melaporkan Sabah bakal terima kesan tempias Taufan Melur. Negeri Sabah dijangka bakal menerima kesan tempias Taufan Melur yang melanda Filipina. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi, Datuk Cik Gayah Ismail, kesan Taufan ini membawa kepada angin kencang dan laut yang bergelora di negara Filipina. Taufan ini telah mula terbentuk pada 11 Disember lalu. Menurutnya lagi, selain angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam, tempias taufan ini turut menyebabkan laut bergelora dengan ketinggian mencapai 3.5 meter di Laut Sulu dan Laut China Selatan. Berita seterusnya, mayat tanpa kepala ditemui. Pasukan Keselamatan Filipina melaporkan menemui satu mayat tanpa kepala dalam keadaan reput di sebuah kawasan di Pulau Holo Isnin lalu.
Siasatan telah dijalankan oleh pihak berkuasa Filipina sama ada ia mempunyai kaitan dengan Bernard Tan Thetford, tawanan rakyat Malaysia yang dipenggal kumpulan penculik bulan lalu. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar, pihaknya masih belum dapat mengesahkan mayat tanpa kepala tersebut milik Bernard berikutan keputusan DNA yang masih belum diterima. Berita akhir sekali. Selangor mencatatkan jumlah mangsa banjir paling ramai berbanding negeri lain iaitu sebanyak 599 orang daripada 155 buah keluarga. Mereka ditempatkan di 8 pusat pemindahan sekitar daerah Kuala Selangor, Kelang dan Kuala Langat. Kawasan yang terjejas ialah Sungai Buloh, Punca Alam, Kampung Parit Mahang, Jeram dan Kampung Asahan. Di Melaka pula keadaan banjir beransur pulih. Sehingga Rabu lalu, hanya satu pusat pemindahan dibuka di Sekolah Kebangsaan Belimbing dalam Alor Gajah. Jumlah mangsa di Perak setakat Rabu lalu, hanya 38 mangsa ditempatkan di pusat pemindahan. Mereka ditempatkan di Sekolah Agama Rakyat Padang Serai Manjung buat sementara waktu hingga keadaan kembali pulih. Itu dia 5 berita yang hangat sepanjang minggu di Nasi Lemak Kopi O. Masih lagi bersama dengan saya, Hani Hatim dan juga Zuhairah hinggalah jam 10 pagi nanti. Okey, dan sekarang ni kita nak bercerita tentang zakat sedikit. Ibu bapa dan semua yang ingin mengetahui tentang zakat, saya bersama dengan pengurus besar agihan lembaga zakat Selangor, Encik Abdul Basith Hamid. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan boleh kongsikan dengan saya sebenarnya peranan lembaga zakat Selangor hingga kini dan berapa yang telah diagihkan? Okay, alhamdulillah, sebelum kita ke soalan itu, saya mengambil kesempatan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kami Lembaga Zakat Selangor satu lagi peluang hari ini untuk memperjelaskan hak zakat kepada pengeluar dan juga penerima di luar sana. Okay. Soalan Cik Ani tadi berkenaan dengan peranan Lembaga Zakat Selangor di negeri Selangor ini, kami diberi mandat untuk mengutip atau membantu pengeluar zakat untuk mengumpulkan dana zakat dan juga mengagihkan kepada 8 kategori asnaf yang diwajibkan. Dan sehingga hari ini, Lembaga Zakat telah pun mengagihkan RM529 juta. Dan insyaAllah hingga 31 Disember nanti, kita sasarkan akan mengagih RM615 juta. Tidak kurang daripada RM615 juta ringgit Malaysia kepada asnaf-asnaf yang layak di luar sana. Okey, mungkin Encik boleh terangkan kepada saya, inisiatif Lembaga Zakat Selangor sendiri lakukan untuk menjejaki asnaf yang memerlukan, dan macam mana kaedah untuk pastikan mereka ini dalam golongan asnaf? Okey, dia satu soalan yang sungguh baik ini. Kerana bagaimana kita menjejaki asnaf itu lagi penting. Di Lembaga Zakat, kami masih mengamalkan formula yang telah pun disarankan oleh Saidina Umar Ibn Khattab. Okay. Di mana zakat mencari asnaf, bukannya asnaf mencari zakat. Oleh kerana itu, Lembaga Zakat telah pun bekerjasama dengan tidak kurang daripada 2,400 penolong amil karyah. Penolong amil karyah ini terdiri daripada individu yang dicalonkan oleh pihak masjid dan surau, dan semua warga Islam di Selangor ini perlu berdaftar dengan masjid atau surau menjadi ahli karyah. So amil karyah ini mereka akan tahu di karyah mereka siapa yang berada, siapa yang kurang berada. Contohnya paling tips paling mudah adalah bila membuat majlis. Amil karyah boleh tahu siapakah ahli karyah yang menyumbang untuk program ataupun datang untuk menerima manfaat daripada program. Daripada situ amil karyah akan menjalankan basic siasatan dan memaklumkan kepada lembaga zakat di karyah mereka mempunyai individu yang mungkin memerlukan bantuan. Itu satu area. Selain daripada itu, kita juga ada pegawai-pegawai kita di lapangan dipanggil eksekutif zakat daerah. Mereka ini akan turun ke lapangan dan akan mencari, mensiasat dan juga mengenal pasti asnaf fakir miskin. Satu program yang sungguh sinonim dengan Zakat Selangor adalah skor jejak kemiskinan. Okay. Kini kita buat program besar-besaran, kita pergi ke karyah demi karyah. Okay. Kita akan buat program ini supaya kita dapat mengetuk setiap pintu warga Islam di daerah tersebut. Dan daripada sini kita kenal pasti. Dan tidak juga terlupa daripada pihak media semasa, media sosial dan sebagainya. Mereka juga memberi maklumat kepada kami individu yang diperlukan. Kerjasama dengan ketua-ketua masyarakat. Okay. Sungguh penting untuk kami mendapat maklumat berkenaan asnaf fakir miskin.
Dan setelah mendapat, kita akan buat taksiran. Taksiran dia ada formula yang yang very specific. Okay. Dan formula ini dia guna pakai untuk isi keluarga. Okay. Bukan untuk satu individu ataupun satu kadar yang rata. Satu isi keluarga, dan dari situlah kita akan memastikan atau melayakkan seorang. Seorang itu fakir ataupun miskin. Okey, yalah, kita memang bila kita menunaikan zakat ni, kita memang niat kita nak menolong mereka yang golongan asnaf. Tapi macam mana kita nak pastikan, mungkin Cik Abdul boleh terangkan kepada saya, bagaimana kita nak keluarkan mereka daripada kepompong kemiskinan? Oh, okey, itu satu cabaran yang sungguh hebat. Di zakat Selangor ni, kita memegang dua kaedah. Okay. Utama untuk mengeluarkan seorang asnaf daripada kepompong kemiskinan. Pertama adalah dengan menjana ekonomi mereka, di mana asnaf yang berdaftar ini mempunyai daya usaha untuk maju. Kita akan memberi mereka kursus di bidang yang mereka minat. Contohnya, jika seorang makcik itu minat memasak, kita memberi mereka kursus memasak. Di samping itu, memberi kursus untuk menguruskan wang, menguruskan keluarga, faduain dan sebagainya. Dan bila kita nampak makcik ini ada potensi untuk membuat masakan dan perniagaan, kita akan menyuntikkan dengan modal pula. Kita akan beri modal yang secukupnya supaya dia boleh buka gerai dan diikuti insya-Allah dalam setahun dua tahun akan buka kedai dan akhirnya menjadi seorang yang berjaya. Itu yang bidang masak. Dan pelbagai, kita zakat Selangor ni ada pelbagai bidang, bidang pakaian, bidang teksi dan sebagainya. So semua ini kita akan suntik. Tetapi jika kita tak dapat mengenal pasti ibu bapa yang mempunyai daya maju, kita akan fokus kepada anak mereka, generasi kedua ni. Okay. Di situlah, oleh kerana itulah, di Lembaga Zakat Selangor ini, kami memperuntukkan lebih RM100 juta untuk pembangunan pendidikan saja. Dan kita membimbing mereka daripada tadika sehingga selepas IPT. Okay. Bukan mereka dah dapat degree, mereka tertinggalkan. Setelah mereka mendapat degree, kita pastikan mereka ini pergi bekerja ataupun berniaga. So sehingga situlah kita selalunya fokus dan pastikan asnaf-asnaf ni berjaya keluar daripada kepompong kemiskinan. Dan selalunya bila masyarakat bercerita, selalunya masyarakat berceritakan kejayaan asnaf fakir miskin. Sebab kita nampak istilah mereka fakir atau miskin, tak makan, tak minum. Tapi ada banyak lagi kategori-kategori asnaf yang juga berjaya sebenarnya. Contohnya, Lembaga Zakat membelanjakan lebih RM19 juta untuk asnaf rekob. Asnaf rekob. Rekob ni adalah mereka yang dibelunggu atau dihambakan. Contohnya di zaman sekarang ini, kita ada wanita-wanita Islam yang terpesong dan juga terpaksa mengikuti kehidupan yang tidak betul. So kita menyelamatkan mereka, menempatkan mereka dengan perlindungan yang cukup dan juga bimbingan akidah yang sungguh seperti mantap. Seperti rehab lah. Rehab. Okay. So bayangkan berapa ramai minta maaf tersebut, berapa ramai daripada kalangan pelacur kita bawa mereka, kita memanusiakan mereka, menginsankan balik mereka. Itu juga adalah kejayaan daripada hasil zakat. Okey, okey. Saya suka dengar semua ni. Tapi kita kesuntukan masa, mungkin tuan boleh terangkan kepada saya, beri nasihat kepada saya sebagai pengeluar zakat dan juga golongan asnaf di luar sana. Silakan. Okey. Kepada asnaf di sana, kita patut bersyukur dan amat bersyukur kepada pengeluar zakat, pengeluar zakat di Lembaga Zakat Selangor, kerana dengan pengeluar inilah manfaat itu sampai kepada asnaf. Dan asnaf juga disarankan untuk berdoa kepada kemajuan dan kebahagiaan pengeluar zakat. Dan kepada pengeluar zakat di sana, inilah amanah kami yang diberikan oleh anda. Dan saya bagi pihak Lembaga Zakat Selangor ingin menekankan bahawa amanah yang diserahkan kepada Lembaga Zakat dilaksanakan dengan sangat, sangat baik. Okay. Dan setiap sen yang dikeluarkan itu pastinya kepada insan yang memerlukan. Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada Encik Abdul Basih, pengurus besar agihan Lembaga Zakat Selangor. Jadi jangan was-was lagi bila kita mengeluarkan, menunaikan zakat kita. Dan sekarang ini kita dah nak bersama dengan Zuhaira. Ada sesuatu yang ingin dikongsikan. Zuhaira nak makan cili padi lagi? Oh, saya suka. Saya suka. Silakan Zuhaira. Sebenarnya saya tak sabar nak tengok Hani makan cili padi dalam cili padi challenge. Apabila sebut pasal hashtag cili padi challenge, sebenarnya dia ada kaitan dengan festival hashtag kami bersamamu. Di mana esok sebenarnya festival ini akan diadakan di Esplanade Alamada Putrajaya daripada 10 pagi sampai 10 malam. Banyak aktiviti diadakan sepanjang hari dan ini adalah merupakan pertama kali dianjurkan oleh TV3 sempena 10 tahun TV3 menyiarkan program khidmat
masyarakat, iaitu program Bersamamu. Jadi esok kita ada banyak bus, antaranya ialah bus Bersamamu, Cerakan Rama, Banana, Melodi, Selera dan banyak lagi. Juga artis-artis terkenal tempatan akan berada di sana, antaranya ialah Jacqueline Victor, kita ada Azra Ismail, Diana Rosa, Jananik pun ada, Syukri Yaya, Izu Islam, Syarul Rizwan, Mia Ahmad, Elizad Sharifuddin dan ramai lagi. Jadi kepada anda yang mungkin esok ingin membawa keluarga keluar bersiar-siar, bolehlah kunjungi Esplanade Alamanda Putrajaya daripada 10 pagi hingga 10 malam. Dikabarkan banyak aktiviti diadakan sepanjang hari, antaranya ada program persembahan akustik, karaoke, ada konsert, ada kita bawakan maskot Bobo Boy dan juga Upin Ipin. Tapi sambil-sambil membawa keluarga beriadah, anda juga berpeluang untuk memberi sumbangan ataupun dana untuk kita membantu mereka yang memerlukan, kerana festival ini dianjurkan sebenarnya untuk mengutip dana untuk mereka yang kita rasakan bahawa mereka memang benar-benar memerlukan. Jadi kita hulu walaupun seringgit, sebenarnya dapat meringankan beban mereka. Itu sahaja yang saya nak wawarkan kepada anda. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan inspirasi ujian Dr. Muklis. Jangan ke mana-mana. Nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O. Dugaan yang datang apabila disahkan menghidap kanser tahap 2 pastinya memberi tamparan hebat buat sesiapa sahaja, termasuk Dr. Muklis Idris, 32 tahun. Berkelulusan dalam bidang perubatan dan pembedahan dari Universiti Cardiff, United Kingdom, dia hampir mengalah mengenang nasib diri. Baginya, ujian besar yang membuatkan dia terpaksa melepaskan kerjaya tetap sebagai seorang doktor perubatan menjadi faktor utama untuk dia lebih berani. Walau apapun, hidup perlu diteruskan. Tidak boleh menyerah dengan nasib yang menimpa. Anak kelahiran seberang perai Pulau Pinang ini mengalihkan perhatian mengenai kesakitan yang dialami dengan melakukan sesuatu yang diminatinya. Menerusi segmen inspirasi di NLKO pagi ini, kita selami ujian Dr. Muklis. Itu dia Dr. Muklis, yang mana kita janjikan untuk sebelum kita pergi berhenti rehat seketika sebelum ini, dan kita wawarkan sebenarnya dalam segmen inspirasi, kita nak bawakan seseorang individu yang saya pasti cukup memberi inspirasi kepada kita hari ini, di mana daripada seorang doktor perubatan yang kemudian diberitahu mendapat penyakit mengidap kanser kelenjar, dan beliau gigih melawan penyakit kanser. Tetapi pada masa yang sama mengembangkan minatnya sehingga bergelar seorang juru solid profesional. Ya, dan bersama dengan kami Dr. Muklis sendiri yang akan menceritakan tentang macam mana beliau menghadapi ujian-ujian ini beberapa tahun yang lalu. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya muda. Orangnya muda tapi lebih tua sikit daripada kami. Dia ni macam nasi wahab tau. Sampai ketua nampak muda. Saya ingatkan 25, saya tanya banyak kali ni umur doktor ni. Betul ke 32 tahun ni? Ya, okay. Betul. Rupanya betul. Ingat 25, 24, 25 macam itulah. Okey. Doktor, kita nak tanya Doktor Muklis sendiri lah. Macam mana keadaan doktor semasa mengetahui doktor menghidapi kanser kelenjar tahap kedua? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dikonfirm untuk dapat Hodgkin lymphoma ni pada 5 April 2011. Okey. That was a very surprising berita untuk saya, sebab kerja sebagai doktor and then you tahu masalah apa yang you ada, sakit apa you ada kan. Tapi tak sangka you ada cancer itself. Berapa lama doktor macam merahsiakan sakit-sakit doktor yang lain doktor perasan sebelum bersetuju untuk dianalisasi oleh doktor lain? Okey, saya bekerja di Hospital Selayang pada 2010, bulan 10. And then selepas bekerja 2 bulan, saya dah mula develop symptom dengan signs of Hodgkin. Tapi sebab at that time doktor memang kurang, and then satu ward mungkin ada 2 orang doktor, and that time still lagi on call system. And then nak tak nak you kena juga bekerja, and then nak
nak cari orang yang substitute you a bit harder that time. So, 2 bulan kerja okay and then after that 2 bulan dah start sakit dah. Mm-hmm. Dah start batuk berdarah, night sweat, you know, night fever. And tapi then, masih bekerja waktu tu? Masih bekerja. Saya memang tekad dan tabah bekerja sambil mengambil gas. Itulah. Dan semasa tu doktor ada menceritakan yang doktor ingat doktor menghidapi asma kan? Yes. Dan kemudian masa mengetahui menghidapi kanser. Bagaimana doktor menghadapinya? Maksudnya berapa lama masa yang diperlukan untuk menerima kenyataan dan juga bagaimanakah ketika itu bagaimana doktor menepui? Maksudnya dapat berita alamak kena kanser, macam mana doktor terima? Saya terima dengan hati yang sangat terbuka sebab saya tahu setiap penyakit yang ada kat saya ni mesti ada something yang Tuhan is planning for me in the future. So bila dah buat all the test, the TB test are all negative, so I dah agak dah it must be Hodgkin lymphoma because at the back of my head you dah belajar and then you dah start, you know, dah start diagnose yourself. You thought okay, this might be Hodgkin, so I dah told to myself if it is true then I'm going to fight it. Because masa Dr. Izzuan broke the bad news to me 2011 in April, I never shed a tear at all. I terus, okay, when do we start with chemo? I terus nak lawan sebab I rasa 95% of survival rate is high in Hodgkin lymphoma patient. Okay. About 40 years, insyaAllah. Dan difahamkan doktor perlu melalui 19 kemoterapi. Yes, saya. Dan pada masa sama kena berhenti kerja sebab nak beri komitmen untuk melawan penyakit. Betul. Mungkin doktor boleh kongsikan perasaan. Maksudnya, yelah, dah belajar 7 tahun. Lepas tu bekerja sebagai doktor, sesuatu yang kata memang doktor impikan, tiba-tiba kena berhenti kerja sebab nak melawan penyakit kanser. Perasaan tu pasti berbau. So, jadi doktor, mungkin doktor boleh kongsi. Saya untuk cakap kecewa dan sedih tu memang ada. Tapi saya tak pernah merungut apa yang jadi kepada saya, diri sendiri. Sebab saya rasa nak tak nak, you have got it and then you kena lawan juga. And then kecewa tu ada, sedih ada. Sometimes I fikir kenapa orang lain macam boleh continue, you know, pursue the medicine and sekarang dah di specialist tapi I tak. I fikir mungkin ini satu ujian untuk I, untuk I lebih kuat in the future. Tapi perasaan sedih tu di counter balik dengan semangat yang diberi oleh ibu saya, fikiran positif yang saya terapkan. Dan banyaklah benda-benda yang macam magical yang happened to me while I was doing chemo juga. Boleh kongsi satu momen yang magic? Contohnya, saya suka mewarna dan melukis. Saya suka menyanyi, bermain piano, everything. And then saya develop cinta kepada kucing selepas saya buat chemo. Saya bukan benci kucing, saya just macam tak boleh macam tidur sekali ke whatever. Tapi after chemo, Tuhan tu kasih satu anugerah yang you rasa macam astounding. Yang macam, I dah sekarang ada 13 ekor kucing kat rumah. Tapi dah ada yang banyak pergi, banyak kena curi semua. And then bakat melukis tiba, you know, terselah. And then that's why I buat makeup. Kebetulan adik I nak kahwin time tu, I lah yang juru makeupnya, I lah yang buat baju dia, I yang buat bidding ni semua I buat. Jadi mak andam pula. Jadi pak andam. Pak andam. Sambil menjalani rawatan tu sambil tu tiba-tiba jadi pak andam. Ya, yes, saya. Okey. Jadi melukis tu memang daripada kecil minat ke ataupun tiba-tiba luka-luka jadi macam tu? Macam ni, ibu saya dia sangat, suara dia memang seorang singer, traditional Malay singer. Tapi sekarang dia dah slow down. And then bakat mungkin keluarga seni tu ada. Bila mewarna je, jadi. Bila pegang muka orang je, kontur jadi, mata jadi. Okey, doktor ni saya nak tanya ni kan, sebab doktor dah disahkan sembuh daripada kanser 2013, Alhamdulillah. Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Dan sekarang ni bidang persulekan dan bidang perubatan memang jauh. Ya, saya. Kita tak boleh nak bayangkan seorang doktor boleh buat makeup. Sebab doktor dia makeup dalaman, bukan luaran. Jadi boleh doktor terangkan, adakah ini bidang yang akan dipilih buat masa yang panjang ataupun doktor ada mengimpikan nak buka klinik sendiri ke atau sebagainya? Boleh ceritakan. Okey, saya buat makeup ni sebab saya
sebab dasar passion. Saya interested in makeup sebab saya suka colours, saya suka uniqueness of the face, you know, everything about colours, fashion, I suka. So I pursue it as my passion. So bila dah buat bagi passion, tiba-tiba macam mendapat sambutan daripada selebriti Malaysia. So why not, you know, give it a shot and then teruskan benda ni. Tapi insyaallah end of year of next year I'm planning to further my studies. Insyaallah I nak masuk science, sport science. Sport science. Yes, saya. Nak jadi apa pula? Sport science. I'm planning to be a lecturer. So maybe saya boleh further masters and then make a PhD buat sport science and then boleh jadi lecturer. And in the meantime, if I want to pursue makeup, then I would do it as a side income punya activity. Or maaf, tiga sebab saya nak bertanya, kenapa tak nak pursue bidang perubatan, perubatan sebagai lecturer? Okay, sebab macam ni dah ber dah ada qualification kan, okay. Dah ada experience. Okay, sebab saya tak habiskan housemanship saya. Saya sakit selepas rotation pertama, iaitu internal medicine di Hospital Selayang. And then nak tak nak, you have to finish the 2 years of housemanship. So sekarang ni saya, Majlis Perubatan Malaysia dah beri rehat untuk saya. Dia kata sebab saya punya cancer was aggressive and a bit harsh. And that time before saya buat transplant pun dah dia makin besar, makin besar, makin besar. So dia kata, why not you just rest? And then I'm thinking of I need to enjoy myself. I tak nak buat benda yang I akan stress. Kerja doktor is divine profession. It's very good. But for me, I might find it a bit stressful. Sebab I tak boleh even stress sikit pun, because you might switch on the cancer cell again. Oh, ya ke? Yes, saya. Kalau stress sikit, boleh dapat switch on the cancer cell? Because everybody has the cancer cell. So stress is not good. Dia memang strongly related to cancer lah, stress ni. And radiation tu. And radiation. Yes. Radiation daripada handphone, laptop, microwave. Microwave, any radiation that you can. Allah, Akbar. Allah takut sebenarnya. Okey, mungkin doktor boleh kongsi antara nasihat doktor sendiri. Sebab saya lihat daripada percakapan kami, doktor mempunyai satu fighting spirit yang sangat kuat. Betul. Dan daya hidup yang sangat kuat. Jadi mungkin siapa yang menonton sekarang ni, mungkin sedang melalui ataupun keluarga sedang melalui nasihat doktor sendiri. Dan sebelum tu doktor, kita ada pemanggil. Nak berkongsi sedikit pengalaman. Assalamualaikum, selamat pagi. Hello. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa tu puan? Ya, waalaikumsalam. Saya Puan Cik Sumbi Tikasim dari Kulim Kedah. Okey. Silakan. Puan ada soalan ke nak berkongsi sesuatu? Ya, saya ada soalan untuk Dr. Mukri. Silakan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Allah. Okey, saya nak tanya, apakah perasaan Doktor masa pertama kali dapat tahu kata kena kanser? Lepas tu, apa yang terlintas di fikiran Doktor masa tu? Dan saya adalah juga pesakit seperti Tuan Doktor. Okey. Dan saya pada tu tahap ketiga. Alright. Okey, Puan. Okey, Puan. Puan dah sembuh ke, Puan? Saya setakat ni, Alhamdulillah, daripada umur saya 33. Saya sekarang ni dah berpensyen umur 56. Baru pensyen 2-3 hari. Dah dapat full kemoterapi. Mula tu memang tak boleh nak escape lah. Macam rasa nak mati je. Okay. Daripada satu pengalaman dengan satu pengalaman yang lain. Okay. Terima kasih, Puan. Perasaan, okay, perasaan pada mulanya memang sedih lah. And then that time what I was thinking, I macam rasa macam am I going to die? Yang tu memang tak pernah lekat, tak pernah lekam dalam otak saya. Tapi saya rasa semua orang akan mati. Jadi apa yang saya nak buat, okay, tak pemuklis, you fight it till the end. Kalau you, Tuhan dah kata you akan meninggal pada sekian usia, tapi untuk berlawan tu memang perlu ada untuk diri saya lah. Sebab saya rasa saya takkan menyerahkanlah kepada penyakit kanser. It all in here. Sebab kita, kalau kita lawan kanser tu, semua kena start dari diri sendiri. Pernah tak doktor ada perasaan macam berputus asa? Pernah atau tidak? Saya tak pernah putus asa, Alhamdulillah. Sebab ibu saya, Puan Hajar Rohana, and then aunty saya dekat dekat Puchong pun, Cikgu Ruslina, memang diorang ni memang orang kuat yang jaga saya time kemo. Saya tak pernah diabaikan, tak pernah even second mak saya tak, you know, tak hiraukan saya. Tak patah. Dia seorang wanita yang kuat lah. I rasa sebab dia, I boleh
sampai tahap sekarang lah, alhamdulillah. Kasih ibu kepada anaknya, ya. Ya. Betul. Okey, saya terbaca online, sebenarnya apa jua jenis penyakit kalau kita tidak ada daya juang ya. Yeah. Jadi memang penyakit itu takkan sembuh, kan? Betul. Sebab setengah orang ada yang kawan-kawan doktor berkongsi dengan saya. Betul. Tak sakit pun datang sakit ni minta ubat tu. Mungkin doktor sendiri boleh cakap kepada semua di luar sana, beri nasihat untuk mempunyai daya juang yang luar biasa. Okey, sebenarnya daya juang ni you kena find it within yourself. Dia satu perasaan, satu sikap, attitude yang you sendiri kena ada. Macam mana you nak develop tu, mungkin saya rasa saya boleh suggest yang kita banyakkan bergaul dengan orang yang positif, selalu minta restu ibu ayah, and then rapat dengan keluarga, buat something yang you rasa enjoy, yang you rasa kalau if you die tomorrow, then you won't regret it doing it today. And then kena kuatlah. Maksudnya nak tak nak benda akan jadi. Jadi apa option yang kita ada ialah untuk kita lawan diri, kita lawan penyakit tu atas dasar diri kita sendiri. Kalau buat untuk orang lain, mungkin kita akan rasa macam goyah sikit, tapi untuk hidup lama tu, untuk survive tu, kena ada, kena ada dalam diri sendiri, insyaAllah. Okey, itu dia perkongsian yang cukup bermanfaat dan memberi inspirasi kepada kita daripada Dr. Muklis, seorang pengidap kanser. Difahamkan telah sembuh sepenuhnya dan kini terjun dalam bidang perselekan sebagai juru solek profesional. Cantik doktor buat makeup. Kalau nak ikut dekat Instagram channel ke? Follow saya dekat MUKS83. MUKS83. MUKS83, yes. Tak MUKS pun? MUKS juga lah, MUKS. Ini dia antara, kalau anda dapat saksikan, di paparan sekarang ialah antara selebriti yang disolek oleh Dr. Muklis. Kakak. Ada Kakak, Zanita. Dan ramai lagi. Coming soon, Honey Madu. Ini kelas ya. Turut dianjurkan kelas solekan untuk mereka yang ingin mempelajari lah. Ya, saya. Alright. I like your touch. Thank you very much, Honey. Okay, dan itu sahaja segmen inspirasi untuk hari ini. Dan kami akan teruskan sekejap saja lagi bersama doktor yang lain. Dr. Rasul nak menceritakan tentang kolesterol. Aduh, hai. Ni saya takut sikit ni. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Jangan makan ayam goreng. Jangan makan kentang goreng. Kopi O, Nasi Lemak Kopi O. Okey, kembali Nasi Lemak Kopi O bersama dengan kami dan seperti yang dijanjikan, Dr. Rasul Sheikh, pengarah perubatan Menara International Group akan menceritakan dengan kami tentang topik kita hari ini, iaitu kolesterol. Topik yang saya tak suka sangat. Tapi kurang kita ambil sukalah tahu. Sebab kita tahu kita semua makan makanan berkolesterol. Okay? Orang kata bila makanan, kita tengok makanan berlemak je kolesterol. Makanan berlemak je kolesterol. Kita nak tanya doktor sebenarnya, apa sebenarnya itu kolesterol? Adakah makanan, adakah dikatakan sama saja dengan berlemak? Nak cakap pasal kolesterol ni, first of all, banyak orang yang tanya lah, is lemak kolesterol? Atau kolesterol tu lemak completely? Actually, makanan ni kalau kita ambil, kita boleh bagi kepada tiga: karbohidrat, protein dan fats, atau lemak lah. Dan kolesterol ni adalah sejenis lemak. It's wrong to say it's just lemak, tapi it is sejenis lemak. Dan macam mana dihasilkan adalah melalui dua mekanism lah. Satu, badan kita menghasilkan kolesterol. Macam badan kita menghasilkan gula and all that stuff, badan menghasilkan kolesterol juga, nombor satu. Nombor dua, dengan makanan. So dengan makanan tu, kolesterol pun dengan metabolism and all that stuff menghasilkan kolesterol. This is the two ways. Lepas tu, kolesterol dah dihasilkan metabolism di bahagian hati, dia akan pergi, dan tempat dia memang suka duduk sangat adalah dinding. Dinding saluran darah yang lebih bersaiz medium. Yang terletak banyak di bahagian jantung dan juga bahagian otak. And also other parts, but these are the main two parts lah. Then, masa dia ada kat saluran darah juga, kolesterol boleh menarik protein sedikit dan dia boleh jadi lipoprotein juga. Later, I will explain what is lipoprotein actually. So, that is kolesterol. Okay, mungkin kolesterol ni bila doktor cakap off-air tadi, macam agak rumit juga macam mana badan tu dia boleh menghasilkan kolesterol dan sebagainya, dan beberapa jenis apa dia lipoprotein. Lipoprotein dah jenis. Saya tak faham dah. Mungkin doktor boleh buat kami semua faham kandungan kolesterol yang tinggi dalam badan yang boleh menyebabkan penyakit kronik. Okey, kalau nak berterus terang, kolesterol adalah satu penyakit kronik.
Jenis-jenis penyakit kronik sebagai nombor satu, kencing manis, darah tinggi, kolesterol and all that stuff. Tapi masalah dengan penyakit-penyakit kronik ni, dia tak ada 100% cure. Oh, saya ada kolesterol, saya pergi jumpa doktor rasul, dia bagi ubat dah, settle, saya tak ada. Mustahil. So, ubat-ubat atau apa-apa advice kita bagi untuk rawatan kolesterol adalah lebih untuk mengawal kolesterol supaya mereka tidak kena apa-apa sampingan daripada kolesterol. So, apakah sampingan-sampingan atau penyakit-penyakit sampingan daripada kolesterol? Nombor satu adalah penyakit jantung. Yeah, we call it ischemic heart disease lah. They can have a lot of vessel blocks and all that stuff. Dan nombor dua, boleh dapat serangan sakit jantung. That means heart attack. Okay? Itu yang paling common. Dan nombor tiga, saya dah cakap tadi, kolesterol suka duduk di dinding-dinding saluran darah yang medium size, terletak banyak di bahagian jantung dan bahagian otak. So, nombor tiga, stroke. Dan juga nombor empat, peripheral vascular disease kita panggil. Iaitu boleh efek kita punya kaki sebab pengaliran darah ke bahagian kaki atau other parts of the body is kurang lah. Now cakap pasal heart attack, that is one of the commonest. Dan jantung ni merupakan satu jenis otot. Otot ni ada tiga jenis, skeletal muscle, smooth muscle dengan cardiac muscle. So katakan saya cakap to both of y'all, okay, jalan jangan berhenti lepas 3 jam nak tengok, you just have to go on a treadmill. You'll definitely stop because you'll get cramps. Yeah. Because your muscle needs blood supply. And kalau tak dapat blood supply yang secukupnya, your muscle going to cramp. Sama macam jantung, it is actually a muscle. Kalau katakan pengaliran darah untuk supply jantung tu tak cukup, and your muscle will go into cramp. And that's where heart attack happens. That's the same thing. Okay. Doktor boleh terangkan macam mana punca tahap kolesterol untuk seseorang tu meningkat? Adakah ianya melalui makanan sahaja ataupun ada faktor-faktor lain, stres ke apa ke? Cakap makanan, yes, it is one of the factor. Tapi is it a big factor? For me, biggest factor is your keturunan. Biggest factor. Nombor satu, sekiranya ayah atau mak ada kolesterol, chances saya dapat adalah 25%. Sekiranya kedua-dua mereka ada, chances saya dapat adalah 50%. Allahuakbar. So, you know, my highest cholesterol patient, I ada dua patient yang lebih daripada 10. Masa saya tengok pun, and that girl who has 11, and my highest is 14, 11, masa dia dapat dia punya result, I tengok result, because she's just about 40 over kgs. Dia punya structure macam model, kan? Tapi, and she told me before I can ask anything, yes, doctor, don't worry, that is my cholesterol reading. Sebab hereditary dia. So, that is number one. Nombor dua, makanan memainkan peranan yang penting. Makanan yang kalau kita tak careful and all the stuff plays a big role for high cholesterol. Dan nombor tiga, definitely stress memainkan peranan. Obesity, saiz badan kita, obesity memainkan peranan. Now, when we look at someone who is overweight atau obese, kita boleh cakap, kita tak boleh cakap, oh, you ni semua penyakit tak? Sometimes, dia obese. Tapi buat blood test ke apa-apa, dia perfectly okay. Tapi masalahnya, once you are obese, dia adalah mengundang penyakit. You are inviting all kind of problems to you. And definitely lack of exercise. Itu satu. Yang exercise you actually need is actually 3 kali seminggu. Minimum 45 minit. Minimum brisk walking. If you can do every day, it's very good. Definitely smoking is another cause for any chronic disease. Smoking is one of the cause. Doktor, macam mana kita nak tahu kandungan kolesterol kita tinggi? Maksudnya, bagaimanakah ia diukur dan risiko untuk kita dapat penyakit kolesterol? Kolesterol ni masalahnya dia tak ada, there's no symptoms. That's the problem. Kalau seseorang tu ada kencing manis, satu jenis penyakit kronik, saya kerap kencing, saya cepat dahaga, saya cepat lapar, saya terus pergi cek, and then they get treatment, dia quite betul-betul dia jaga sebab dia ada simptom. You stop makan ubat, you dapat simptom. Darah tinggi, tekanan darah naik, you dapat sakit kepala, sakit tengkuk, rasa mual and all the stuff. There is symptoms. Tapi kolesterol ni masalahnya tak ada simptom. Tak ada simptom. So, a lot of patient take it too lightly. Cara untuk check adalah ujian darah. Itu sahaja. Dekat farmasi semua boleh lah. I would prefer if you ask me doctor. Mengapa? Sebab sometimes memang ada satu mesin macam glucometer tu ada check kolesterol. Tapi dia kena letak total kolesterol berapa and then check balik high kolesterol, I mean good kolesterol berapa and everything. But you ambil ujian darah, hantar ke makmal is much, much accurate. So for me is, I think you have to go and present yourself to a doctor. Lama tak pergi doktor. sebenarnya kita nak tanya. Tadi bawa jarum kat sini. doktor sendiri check lah doktor. Sebenarnya kita nak tanya doktor tentang mungkin jenis-jenis makanan ataupun cara pengawalan kolesterol. Tetapi kita nak berehat dulu. Kita jumpa lagi selepas ini dalam Stethoscope NLKO.
Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Masih lagi yes. dalam segmen Stetoskop Nasi Lemak Kopi O yang mana kita sedang membincangkan tajuk kolesterol. Yang paling saya gemari sangat. Okey, kita nak berbalik kepada soalan tadi tentang macam mana nak cek kalau kita ada kolesterol. Doktor-doktor ada mengatakan kalau buat ujian darah lebih baik. Yeah. Memang okay, satu cara tu nak buat nak cek tu memang ujian darah. Hmm. Yeah. Kalau ujian darah pun be prepared lah. Be prepared. Jangan masuk klinik, dok, end up buat ujian kolesterol. No, you have to fast. You kena berpuasa. At least 8 hingga 10 jam. Allah. And then buat lagi satu. Alang-alang nak cocok tu, janganlah check kolesterol je. Alang-alang nak cocok, okay. And you mentally, you have to be prepared. Dok, check semualah. You know, I mean, okay, for me, you cocok dah. You ambil semua, you check semua. Now, when cholesterol reading comes back, dia ada macam 4 reading lah. Nombor satu, total kolesterol. Which supposed to be less than 5.2. Kalau lebih daripada 5.2, tak berapa elok lah. Yeah. Then I explain further. And then, good cholesterol. Pernah dengar tak kolesterol baik dan kolesterol buruk ni? Pernah, tapi tak yang, yang baik itu is kita panggil high density lipoprotein, HDL. Yang okay. buruk tu is low density lipoprotein, okay. LDL lah. And triglyceride. Triglyceride adalah juga sejenis kolesterol yang boleh menyebabkan block juga. And surprisingly, those who have kencing manis, kolesterol jenis triglyceride ni memang tinggi. Susah nak kawal sikit. So, apa keputusan yang buruk? Yeah? Kolesterol, total kolesterol lebih daripada 6. Yeah? And your bad kolesterol, low density lipoprotein, is bad more than 4. Mm-hmm. Yeah? Your good kolesterol sepatutnya kena tinggi. Sebab dia yang help you, you know. So, yang tu sepatutnya lebih daripada 1. Alright. Okay. And the bad, the triglyceride tu sepatutnya kurang daripada 2.5. So, lebih daripada 2.5, it is a bad thing lah. So again, ada tak saya dah naik sikit daripada baseline tu, saya kena makan ubat ke? Jawapan dia, not necessary. Yeah? Kalau you borderline, dia lepas tu kita boleh categorize, you are just borderline, you high risk and all the stuff lah. So kalau borderline, we will actually advise patient tu buat banyak exercise, jaga makan, these two things lah. Yeah? Sebab kalau terlalu tinggi, and then we have to ask further question. Yeah? Your family history macam mana? Ayah, mak you ada tak siapa-siapa kolesterol? Ada tak penyakit jantung? Ada tak serangan jantung siapa-siapa? Then you high risk, I better start you with medication. That's the way it goes lah. Dia, penyakit kolesterol ni, dia awal usia berapa? Okay, kalau kita tengok, especially those who are in high risk group kan, even 20 above dah mula nak naik. Tapi ada someone ask, yang mana kolesterol lebih tinggi, laki ke perempuan? There is a lot of question on that. So biasa lelaki ni above 20 or female pun lepas 20 tu dia akan mula naik. Tapi lelaki ni macam drastik sikit naik dia. Perempuan, as long as they have menses, dia ada head and all the stuff, kolesterol tu akan menjadi kurang sikit. Alhamdulillah. Selagi. Okay. Selagi. Sebab estrogen ni boleh menaikkan yang your good kolesterol. So it protects your height. See, ada juga kesan positif daripada height. Itu yang penting. Tetapi once you dah habis, I mean you dah pergi ke menopause. So at age menopause kat Malaysia lah, is 49 to 51. Okay. Ada setengah orang dapat awal, ada setengah orang dapat lewat. So once you go into your menopause, estrogen tu akan kurang. So once it drops, your cholesterol akan naik. The bad cholesterol akan naik, your good cholesterol will come down. So after 50 kan, kalau you tengok lelaki dengan perempuan, almost the same. Baiklah, sebelum kita ke soalan seterusnya, kita nak ambil pemanggil. Hello, assalamualaikum. Hello, selamat pagi. Hello. Wah, suara dia hello. Selamat pagi. Saya nak menanyakan satu soalan pada doktor. Silakan buat. Saya nak tanya, adakah kutil pada mata itu adalah kolesterol? Macam berlebihan tu yang pada mata tu. Macam kutil tu kan? Okay. Nak tanya, sebab itu ada ke kolesterol ke? Soalan yang menarik. Baik. Terima kasih Puan Rohana. Ya, sama-sama. Okey, soalan dia adakah kutil di bahagian muka tu tanda-tanda kolesterol. Okey.
There's two things I want to explain. Nah, satu kutil tu is actually macam kita panggil skin tag lah. Mm-hmm. Banyak you akan dapat di bahagian ni, di bahagian leher, di bahagian ketiak, and even for females below the breast and all. Banyak orang akan cakap it's related to cholesterol, but kutil ni actually no. Ya, kalau you tengok keturunan tu boleh, dia macam viral. You dapat satu dua, lepas tu you akan tengok bertambah. Tapi there's another one kita panggil xanthelasma. Okay. Okay, xanthelasma effect kat bahagian area nama mata. Nama pendek dia apa tu? Zen. Zen. So dia biasa efek di bahagian ni, this kelopak. Dia lebih pada kelopak dan even the eyelid saja dan di bahagian middle. Dan dia warna dia macam kuning sikit and sticken. Kebanyakan mereka masa ada yang xanthelasma ni datang ke doktor, so the first question they will ask, doctor will ask, how is your cholesterol level? Sebab dia tanda, tapi tak semestinya patient ada xanthelasma, definitely high cholesterol. Tapi orang yang ada high cholesterol tu, boleh ada xanthelasma. But not necessarily. Ya. It could be related, it could not be related. Tapi dia nampak macam kutil lah dia yang xanthelasma. Dia thicken, dia memang tebal, warna dia macam yellowish. Okay. Kutil tu is skin tag. Okay. Dia lain. Okay, doktor. Right. Macam mana kita nak mencegah kolesterol? Okay. Nak mencegah kolesterol ni satu macam risiko. Tadi dah tanya siapa yang boleh dapat kolesterol. Mm-hmm. So if you know that, then we have to work on that lah. Nombor satu keturunan saya. Ada cakap ayah atau mak 25% kita boleh dapat atau 50% kita boleh dapat kalau kedua-dua mereka ada. So itu adalah satu tanda. You dah tahu, you berisiko tinggi. Research keturunan anda. So kedua. Balik nanti you have to tanya lah ayah mak tu kan. Okay. Kalau you dah tahu, you think of a bright side. 75% and 50% you might not even get it. Kalau you betul-betul berhati, buat exercise, jaga makan, berhati-hati insyaAllah tak dapat. Okay, nombor dua, makanan tu kena jagalah. Okay. So high cholesterol content, for example, seafood, yeah, and then telur bahagian kuning, otak, yeah, otak kambing, otak lembu, and all that stuff. Otak, jangan makan otak. Janganlah. Hati pun jangan makan kan? Dalaman. Hati, pedal, usus, paru-paru, that is another thing. Daging kambing, daging lembu. Everyone say daging kambing, right? Kalau you tengok betul-betul, it's daging lembu which is more than daging kambing. Tapi, but daging kambing is something we can eat every day. Daging lembu jarang. Jadi ikan dengan ayam lebih baik? Ikan is one of the better thing. Ayam tu is goreng, proven also that the skin has cholesterol juga. Kalau ayam tu digoreng, tak ada maknanya lah. Lebih kurang macam tu. Okay. Lagi doktor, makanan kegemaran ni. Okay, yang tu dah makanan. Then ketiga pula, smokers. You have to reduce lah. Smoking ni, all chronic diseases, cancer is one of the thing. So smoking out. And then nombor empat, exercise. Macam yang dah cakap, 3 kali seminggu, 45 minit, just walking and all. Then what else kan? Smoking, I think most of it I dah cover lah. Makanan yang menjadi superfood, saya terbaca online seperti soya, kacang-kacang, almond, betul? Boleh, and even oats kan? I pernah terbaca somewhere lah. I think Tun Mahathir pernah cakap, he's also a medical doctor kan? So I've read in one of his blogs ke, the healthy food is actually which doesn't taste good. If doesn't taste good, that is healthy for you. But I think you should follow that thing too. Betul lah juga kan. Kalau kopi yang sedap tu manis ni sebenarnya. Okay, baik. Terima kasih Dr. Arsul kerana berkongsi sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat untuk kesihatan kami. Dan saya rasa part yang paling menarik tu masa Dr. terangkan tentang kitaran haid yang memberi kesan positif pada kolesterol. Kadar kolesterol untuk wanita. Itu dia. Baik. Sebenarnya atas usaha kita juga untuk mengawal makanan kita. Yang penting makanan. Jangan kata badan kita tak ada kandungan kolesterol tinggi, kita pun belasah semua makanan ni. Roti canai, ayam goreng setiap hari. Yang penting itu nombor satu, cek keturunan. Yang kedua, makanan dan senaman. Baik. Terima kasih doktor. Dan kita akan berehat dengan satu persembahan muzika daripada band yang kami terbangkan jauh daripada Indonesia. Silakan. Saksikan. Gamawan. Cinta dan kasih sayang, apa yang belum kau dapatkan? Bahkan nyawaku pertaruhkan.
kau hilang bagai ditelan alam. Aku di sini tersakiti. Hidup segan mati tak mau saat aku pisah darimu. Pahit rasanya gula, manis rasa empedu. Ku rasa engkau pergi tanpa berita, habis kisah tutup cerita. Menangis dalam tawa, senyum dalam derita. Ku rasa, ku rasa apa yang belum kau dapatkan. Bahkan nyawaku pertaruhkan. Kini kau hilang bagai ditelan alam. Aku di sini tersakiti. Hidup segan nanti tak mau saat aku pisah darimu. Pahit rasanya gula, manis rasa. Gamawan dengan lagu. Yeah. Oh, hidup segan. Itu difahamkan. Nama kalau Nilam. Nilam. Boleh Harry. Perkenalkan member-member. Saya Harry. Terus Pandi. Pandi. Pandan. Pandan. Alung. Okey. Baik. Ini kumpulan Gamawan. Betul kan kami sebut? Betul. Gamawan. Betul. Okey. Difahamkan sebenarnya ni video klip Hidup Segan Mati Tak Mau ni. Pengikutnya dah saksikan sebanyak 2 juta tanya, penonton tanya, di seluruh dunia, termasuklah peminat daripada Indonesia dan Malaysia dan juga beberapa kawasan di dunia lah. Okay. Yang mengenali kumpulan Gamawan ni sebenarnya. Boleh boleh ceritakan perasaan pertama kali ke Malaysia membuat tour promosi dengan lagu yang dikira viral sekarang ni. Ramai peminat lagu. Amin. Alhamdulillah. Kesan kita sampai di sini, jujur sampai sekarang pun kita masih berasa ini sesuatu yang tidak nyata. Kita masih ini fantasi kah? Di awal kita merasa masih dalam dunia mimpi ya, yeah. Yang mungkin kita belum tersadar dari sebuah tidur. Oh, namun okay. Kenyataannya seperti ini. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang, apa yang kita rasakan sekarang, kita bisa sampai ke sini, itu sebuah anugerah yang mungkin hanya bisa untuk kami syukuri. Mungkin boleh terangkan
lagu ni hidup segan mati tak mau. Yeah. Siapa penulis lirik dan pencipta lagu itu sendiri? Macam mana idea dia datang? Dikabarkan daripada kisah benar. Untuk tulis ni, Harry. Jadi hidup segan mati tak mau sebuah lagu yang menceritakan tentang pengorbanan kita kepada seseorang yang kita cintai. Kita sanggup melakukan apa saja, kita sanggup berkorban apa saja, bahkan nyawa kita sendiri pun kita sanggup memberi untuk membahagiakan orang tersebut. Namun pada akhirnya dia meninggalkan kita, dan di saat kita ditinggalkan di situ rasa semacam kita tak punya semangat tuh hidup. Aduh, lagu ni memang syahdu. Aduh hai. Sadis. Dalam lagu tu Okey, nak tahulah juga berapa lama Gamawan akan berada di Malaysia, dan sesi-sesi bertemu peminatnya di mana? Ada showcase ke? Kita dah dari hari Senin kemarin, dan insyaallah hari ini kita balik. Kita dah ketemu dengan peminat-peminat di sini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Okey, ni pertama kali ke Malaysia? Pertama kali. Pertama kali. Mungkin selepas ni apa perancangan seterusnya untuk Gamawan? Selepas kita lagu ni, kita akan mengeluarkan single baru lagi. Dan itu sebuah tantangan berat, tantangan besar buat kita Gamawan, sebab dulu kita hanya memikirkan tentang pendengar-pendengar yang ada di Indonesia. Dengan hidup segan mati tak mau, peminat-peminat di Malaysia, teman-teman, kawan-kawan di sini pun dah mulai mendengarkan karya kita, dan kita pun harus mulai berpikir supaya untuk next single selanjutnya semoga akan diterima juga di sini. Okey, dan yalah, kalau bila dah besar dekat Indonesia tu, tiba-tiba masuk pasaran Malaysia, satu yang baru untuk baru kumpulan Gamawan. Sebab tu rasa macam hidup di bumi yang tak pijak, tak pijak nyata. Tak nyata, bumi fantasi masih lagi. Okey, dan ada tak buat showcase untuk peminat di Malaysia? Belum tadi. Belum? Untuk masa yang terdekat? Masa ni belum. Okay. Karena memang kita fokus untuk promo single. Promo single, ya. Berapa lama di Malaysia? Lima hari. Bila balik? Entah. Hari ni. Hari ni balik. Okay. Jadi kita nak studio buat apa ni? Hari ni balik. nak request nyanyi sikitlah single terbaru. Boleh tak? Sikit untuk kami. Saya keluar sikit. Silakan. Nyanyi sikit. Spontan ni. Spontan. Engkau dan aku sekarang memang sudah tak sendiri lagi. Namun cerita cintaku, cintamu abadi sampai mati. Sebab itu sayang hanya untuk dikenang. Wow. Suara you sedap lah. Dia lemak dia memang sesuai dengan genre ni kan. Betul. Aduhai, patutlah lagu ni meletup kan. Tak apa. Okey, nak tanya you ni. Okey, pertama kali kat Malaysia, mestilah kenal sesetengah artis Malaysia. Yeah. Ada tak impian Gamawan nak berkolaborasi dengan mana-mana artis Malaysia? Saya tahu ramai akan cakap Datuk Siti. Untuk Gamawan macam mana? Kalau kita minat untuk kumpulan-kumpulan 90-an, eksis, yang macam tu. Eksis. Alhamdulillah, kemarin saya ketemu dengan si Izzat. Okey, Izzat. Saya nangis. Ya. Saya peluk beliau, dan beliau pun, apa ini kata. Saya tak pedulilah, saya tak peduli dia nak cakap apa tentang saya. Siapa kamu? Yang penting yang penting apa yang saya pikirkan selama saya dari masa umur 10 tahun saya dah dengar itu karyanya dia yang Bui Jadi Permadani apa seperti itu. Ketika saya ketemu beliau, saya hanya bisa nangis dan luar biasa banget. Ada tak berancang dengan Ezad, bang, kita buat sempat, lagu bang? Sempat tak bersembang? Sempat kita cakap-cakap, dan yang bikin saya senang katanya saya dalam waktu dekat akan ke Indonesia katanya. Nanti kalau saya ke sana kita... You belanjalah dia makan. Bawa dia ke studio. Yelah. Makan. Yeah. Okay. Terima kasih kepada Gamawan. Yeah, terima kasih kepada kami.
Harap-harap datang lagi ya. Jangan serik. Dan kita menanti kolaborasi di antara Gamawan dan juga Izzat. Tapi kalau macam peminat-peminat Malaysia nak mengikuti anda di Instagram, FB, Facebook atau Twitter, bagaimana? Kalau Facebook bisa di Gamawan, Wan-nya pakai satu. Terus untuk Twitternya di @gamawan_band. Kalau untuk Instagram kita ke persona aja lah. Masing-masing. Senang Google je Gamawan. Cari je kat situ. Betul. Okey, terima kasih kepada Gamawan. Sama-sama. Dan kita akan berehat seketika. Dan kita akan kembali selepas ini dengan Lensa 9. Nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O. Masih lagi bersama dengan kami, Zuhairah dan juga Animadu dalam Nasi Lemak Kopi O. Kita sebenarnya nak bacakan kuis. Hani. Silakanlah. Saya nak dengar you bacakan. Okey, tak apalah. Baca soalan pertama. Ya. Kuis sebelum tu, sekolah. Kita nak bagi nombor dulu. 1-300-88-16-1-800-88-16-77. Anda boleh hubungi, adik-adik kita boleh hubungi kami di studio untuk jawab dua soalan. Kita dah bagi pun tadi sebenarnya. Ada barang eksklusif pada TV 9. Kalau adik-adik tengok tadi. Lego Star Wars, Lego, macam-macam Lego lah adik-adik. Kita nak bagi kepada adik-adik sekarang ni. Soalan yang pertama? Soalan pertama ialah berikan satu di antara segmen cuti sekolah di NLKO. Dia senang je. Dia punya perkataan yang pertama, belajar... Lagi belajar satu pun, dua orang. Belajar dot-dot-dot juga. Dia dua segmen je. Senang je. Soalan yang kedua, berikan tiga slot di TV 9. Senang je. TV 9 je slot, senang ke, je. Buka kat tonton ke... anda boleh, adik-adik boleh hubungi kami. InsyaAllah kita akan ambil jawapan adik sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu, kita nak bawakan anda untuk saksikan Lensa 9 mengenai pasar di Sabah, ke pasar keraftangan di Sabah. Ya. Ada macam-macam. Hani pernah pergi. Ya, pasar keraftangan di Kota Kinabalu Sabah ni, dia pasar basah ada, pasar kering pun ada. Mutiara, keraftangan, semua macam-macam jenis ada. Setelah kita nak tengok. Bestnya. Jom kita tengok Lensa 9. Menyingkap sikit. Saksikan. Satu tarikan utama berkunjung ke Kota Kinabalu ialah Pasar Keraftangan. Terletak di sepanjang Jalan Tun Fuad Stephens, ia juga dikenali sebagai Pasar Filipina di kalangan penduduk tempatan. Ia menjadi destinasi wajib yang perlu dikunjungi untuk mendapatkan cenderamata apabila anda berkunjung ke Sabah. Pasar ini berhampiran dengan Kota Kinabalu Waterfront dan mengambil masa antara 10 hingga 15 minit jika berjalan kaki dari pusat bandaraya. Pasar ini terbahagi kepada dua bahagian, pasar kering dan pasar basah. Pasar kering ada menjual barangan keraftangan dan krepek asli dari Sabah. Pasar basah pula seperti pasar pagi yang kebanyakannya menjual sayur-sayuran, buah-buahan dan hasil tangkapan laut yang segar. Majoriti penjaja di pasar keraftangan ini adalah berasal dari Filipina kerana dahulunya tempat ini adalah pusat transit bagi pelarian Filipina. Sebaik sahaja menjejakkan kaki ke pasar yang menjadi tarikan utama di Kota Kinabalu ini, langkah kami terus menuju ke bahagian pasar kering. Rambangnya mata kami apabila melihat pelbagai jenis mutiara yang dijual dengan harga yang berpatutan. Sebut sahaja aksesori apa yang anda mahu, semuanya ada di sini. Antara yang paling mendapat perhatian pelancong adalah gelang, cincin, rantai, kerongsang dan subang. Pendek kata, setiap gerai menjual barangan yang sama. Namun jika anda bijak mengambil hati peniaga, anda mungkin akan mendapat harga yang lebih murah. Barangan lain seperti baju, rantai kunci dan pelbagai keraftangan juga ada. Maklumlah, sekali-sekala berkunjung ke negeri di bawah bayu ini, rugi pula jika tidak mendapatkan oleh-oleh untuk sahabat di semenanjung. Jika di Kelantan, peniaga di pasar Siti Khadijah dimonopoli oleh kaum wanita. Berbeza pula di sini. Sebahagian kaki lima dipenuhi oleh tukang jahit daripada kaum Adam. Unik bukan? Saya di sini mudipahit baju dan seluar selama 20 tahun. Lelaki sini lagi campin daripada perempuan menjahit. Penat berjalan, perut mula terasa lapar.
Jangan risau kerana di sini ada banyak gerai pasar malam yang dibuka setiap hari bermula seawal jam 3 petang sehingga lewat malam. Pasar malam ini adalah destinasi makanan laut yang popular di Kota Kinabalu. Pelbagai makanan laut segar yang dipanggang atau dibakar, antaranya seperti sotong, ikan, udang, ketam dan latok, iaitu sejenis rumpai laut yang menjadi menu kegemaran penduduk tempatan. Jika bijak memilih, anda boleh dapatkan dengan harga yang murah. Turut mendapat perhatian, ketam yang dijual di sini adalah daripada spesies yang sukar ditemui, dipanggil ketam pahit oleh penduduk di sini. Semua makanan ini sudah siap dipanggang sebelum dipamerkan di atas meja setiap gerai. Apabila ada pelanggan yang memesan, mereka akan panaskan semula di atas bara dan dicampurkan dengan sos atau kuahnya. Pasar malam ini sentiasa menjadi tumpuan warga Kota Kinabalu dan pelancong tempatan atau luar negara. Selain makanan laut, kepak ayam panggang atau lebih popular dengan nama sayap bakar di kalangan penduduk tempatan adalah makanan popular yang dijual. Saya suka bawa keluarga saya makan di sini sebab makanan dia makanan laut, segar dan sedap dan harga dia murah. Yang seronoknya kat sini dia ada bermacam-macam makanan laut lah. Ada ketam, udang, ikan. Lepas tu ada satu lagi yang makanan tradisi tu apa tu? Tompek. Ada juga kat sini. Harga dia saya rasa agak berpatutan lah. Rasa dia ada macam-macam jenis rasa. Kita terasa lah kalau kita makan kat sini. Kalau tempat lain tu mungkin agak kurang sikit. Sedar tak sedar, hari sudah larut malam. Jika anda berkunjung ke Sabah, jangan lupa singgah di Pasar Kraftangan yang dibuka setiap hari. Ia pasti memberikan 1001 kenangan kepada anda. Hani dan Era di sini dah cerita pasal makan seafood dah. Era dah terlio dah. Sedap. Walaupun saya pagi-pagi. Baru ke 9 lebih dia dah mengidam seafood dah. Tak tahu, lepas ni memang kena cari udang dengan ketam sebenarnya. Ya, okey, kita ada pemanggil untuk kuis cuti sekolah tadi yang boleh memenangi macam-macam jenis Lego. Assalamualaikum, selamat pagi. Hello. Waalaikumsalam. Siapa nama? Najiha. Najiha, umur berapa? Umur berapa? Awak umur berapa? 16 tahun. 16 tahun. Nak jawab soalan nombor berapa? Nombor 2. Nombor 2. Soalannya apa? Soalannya ialah berikan 3 slot di TV 9. Screen di 9. Okay. Ratu. Ya, ratu. Wow! Yeay! Betul, betul, betul. Adik cuti sekolah buat apa, adik? Jaga adik ke tu? Jaga adik. Tengah jaga kerja adik. Okey. Dia ulang kajian untuk SPM juga ni? Wow, Dah start sebenarnya. Tahun depan dah SPM. Okey, itu dia adik yang berjaya menjawab soalan nombor 2. Terima kasih. Terima kasih. Kita ada satu lagi soalan ya. Berikan slot satu di antara segmen cuti sekolah di Nasi Lemak Kopi O. Clue besarnya belajar something-something. Yang satu pun belajar dot-dot-dot juga. Okey. Yang nombor satu clue belajar jadi macam kami. Jadi macam kami orang yang bekerja di Nombor 2 belajar lipat-lipat. Lipat kertas. Namanya kertas. Nama seninya adalah Dah. Okey. Kita masih lagi menantikan pemanggil. Adik-adik boleh cuba sebab kalau adik sempat menonton kami sebenarnya awal-awal tadi kita bagi orang kata dah tunjuk hadiah. Banyak hadiah, ada banyak kotak sebenarnya. Yeah. Untuk adik-adik kita. Kita dan, cakap sekali lah. Hin yang besar eh. Yang besar, lipat-lipat kertas. Lipat-lipat kertas, nama dia apa? Kalau apa? Dia daripada Jepun. Dah kan senang tu. Bukan Arigato bukan? Bukan Arigato. Bukan. Tapi dia ada ala-ala ori jugalah. Okay. Dia memang original daripada Jepun. Yes, senang je tu. Dan lagi satu, belajar jadi orang yang kerja di seperti kami ni. Seperti adik tengok TV sekarang ni. Bukan filem, bukan radio. Jadi, seperti kami. Anda tengok kami di? Boleh hubungi kami 1-800-881-677. Itu hadiah senang sangat. Eksklusif. Senang je sebenarnya. Kalau ada. Kami ni cikgu memang dah lama lah kena marah. Bagi sangat soalan yang sangat senang dan memberi jawapan kepada anda murid-murid di luar sana. Hari tu saya sempat sebenarnya mengikuti segmen yang
jawapan kuis ni lah. Okay. Lipat-lipat kertas tu kan, saya buat bentuk kucing. Okay. Menjadilah. Okay. Walaupun first time sebenarnya buat aktiviti tu. Ha. Tapi tak sangka sebenarnya saya ni ada bakat walaupun kucing tu sengit-sengit. Bagus. Kita dah ada pemanggil. Assalamualaikum, selamat pagi. Hello. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni adik ke kakak adik? Adik, 13 tahun. Oh, adik. Oh, okey. Oh. Okey, adik. Nak jawab soalan? Nombor satu tadi. Oh, yes. Silakan. Uh-huh. Apakah dia? Apa dia? Belajar origami. Belajar origami. Tepat Yeay. Sekali. Tanya. Selalu buat origami ke? Boleh juga lah. Oh, okey. Cuti sekolah ni buat apa, dek? Apa, pergi jalan-jalan. Jalan-jalan. Gimana jalan-jalan? Pergi melancong lah ni. Johor je. Johor best apa? Meriah. Legoland dan sebagainya. Baik. Tanya kepada semua pemenang kami untuk kuis cuti sekolah dan kita akan berehat seketika. Lepas ni Ghazal Gamui menanti anda. Jangan ke mana-mana. Nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O. Persembahan daripada... Sorry, cara saya masuk tu tak natural cara seni dia. Lah, kita kena belajar lagi sebenarnya. Macam Cleopatra tadi saya masuk. Okey, ini dia Ghazal Gamui yang berasal dari Johor. Sebenarnya betul. Ghazal tu daripada Johor lah kan. Tapi semuanya asal Johor ke apa? Johor. Agak jatuh Johor lah ni. Yes, bahagian mana tu? Daerah mana? Johor Baru. Johor Baru. Ada orang muak kat sini? Hello orang muak. Aku ada lah. Lagi mana? Muak Johor Baru lagi? Segamat. Mersing. Mersing. Oh, on Johor. Mewakili Johor sebenarnya. Betul-betul. Anak jati Johor. Dia kalau tengok on Johor ni, tengok songkok dia. Songkok dia kan tinggi. Tinggi. Itulah style dia. Lepas tu baju tu bukan cekak musang. Dia kena yang, apa nama ni? Teluk belanga. Teluk belanga. Lepas tu baju
keluar sampin. Yes, betul. Supaya boleh makan lebih. Okey, Gaza Gamui, mana Cik Kamaru Zaman? Ketua, ya? Cik Kamaru Zaman di sini. Okey, kita sejak, rasa macam... Itulah, tinggi. Oh, okay. Sejak kita berdiri, mungkin boleh berdiri dulu. Okey, boleh berdiri. Kita nak tanya sebenarnya. Kita macam pandang rendah, betul-betul pandang rendah. Betul, juga saya, orang punya badan. Okey. Cik Kamaru Zaman, boleh ceritakan kepada kami ya, sebab Gaza ni cuma nampak muda ni, macam 15 tahun je ni. Muda belia. Sebenarnya Gaza ni semakin dilupakan ialah sebab muzik-muzik tradisi ni. Mungkin kenapa mengangkat genre ni dan menubuhkan kumpulan ini? Alright. Sebetulnya memang salah satu penyebab dia tu sebab kita kurang expose bagian muzik tradisional, khususnya Gaza ni kurang dapat expose. Dan juga dari pemain-pemain sendiri, generasi-generasi muda ni semakin berkurang minat dengan alat-alat muzik Ghazal ni. Mereka merasa mungkin ketinggalan ataupun apa. So, dari situlah saya dapat inspirasi untuk kita naikkan semula untuk Ghazal ni, supaya kita ada jadi masyarakat yang ada jati diri sendiri. Kita ada khazanah sendiri yang kita boleh naikkan. Kita tidak perlu meniru-niru barat. Kita ada potensi sendiri yang kita boleh ketengahkan. Gamui maksudnya apa sebenarnya? Ga tu daripada dua perkataan. Ga tu mewakili Gaza lah. Ga, G-H-A. Dan Muhyi tu saya inspirasi dari Al-Muhyi sebetulnya. Ada sedikit konsep ketuhanan yang maksudnya Maha menghidupkan. Dari Asmaul Husna. Jadi sebenarnya dah ada konsep dia tentang untuk menghidupkan kembali Ghazal. Jadi sejak bila sebenarnya kumpulan ni ditubuhkan? Sejak bila tahun lepas Disember, dah setahun lah kami tubuhkan kumpulan ni. Baru je? Baru saja. Tapi dah. Kami dah kenal lama. Kami dah main alat tradisional Ghazal tu dah lama. Cuma untuk create composition yang baru, berlatih bersama, ini baru kami tubuhkan setahun yang lepas. Okey, saya tertarik sebab ialah dia menggabungkan instrument muzik yang moden dan juga yang lama, seperti kita nampak tabla, itu apa nama dia? Gambus. Lepas tu electronic drum kat situ. Ke sampler. Electronic drum dan bass gitar dan violin. Apa yang bagaimana tercetusnya nak gabungkan? Okey, sebenarnya kita nak jadikan kesenian tradisional ni dia supaya dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi kita sebenarnya kita boleh blend dengan apa-apa instrumen pun tanpa kita mengurangkan dia punya keunikan tradisional tu. Jadi dengan yang masuk alat-alat moden ni bukan bermaksud kita akan bermain jazz, blues ataupun rock. Tapi kita masih main dengan cara Ghazal, cara tradisional. Tapi ada terfikir nak macam buat mashup macam jazz, blues dengan irama Ghazal ataupun hip hop ataupun rock dengan Ghazal. Mungkin boleh? Boleh saja. Tapi kalau pada saya secara peribadi, kategori fusion lah. Itu kita namakan fusion lah. Traditional combine dengan genre yang dari barat tu dah bagi saya biasa. Pernah mencuba. Dan banyak juga grup-grup tradisional yang combine dengan masuk dalam kategori fusion ni. Tapi dari Gamui sendiri kita tidak itu fuse. Bukan Gamui lah. Kami berangkat daripada bawah, daripada roh Ghazal tu sendiri. Jadi kami mainkan dengan ritme-ritme yang ganjil. Kalau orang Melayu biasanya dengan hitungan genap, sama ada tarian dengan hitungan muziknya semuanya genap. Tapi dalam Gamui kita cuba applykan dengan hitungan-hitungan yang ganjil. Ini yang proses latihannya yang mungkin agak lama dan kita tubuhkan ni. Saya tak faham macam hitungan ganjil tu macam mana. Hitungan ganjil tu time signature lah kalau orang panggil, tanda masa. Kalau dalam lagu Melayu, kebanyakannya 4-4 lah, kita panggil 4-4. Itu biasa. Tapi kalau dalam Gamui, kita dah bermain 7-8, 5-4. Okey. Dan banyak lagi. Satu bar tu dia 5?
Dia beat dia ada lima je. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab yelah, kalau dance pun macam 5, 6, 7, 8 untuk 5, 6, 7, 8 kan? Dia tak 5, 6, 7, 1 balik. Tak kan? Tak. Itu betul lah cakap. Yes, itu yang Gamui apply kan. Okey, kalau nak tahu terma-terma muzik ni dengan lebih, mungkin boleh berjumpa dengan mereka malam ni. Saksikan persembahan di Auditorium Museum Negara ya? Betul. Okey, ceritakan sikit tentang showcase malam ni dan tiket masih dijual ke macam mana? Okey. Masuk adalah percuma. Berlangsung pada malam ni jam 8.30 malam. Okey. Di Auditorium Museum Negara. Sila ramai-ramai datang. Tiket ni berapa? Tiket tak dimasuk ada percuma. Oh, masuk percuma. Oh, saya percuma. Bergantung pada kapasiti inilah. Seat yang ada. Kalau datang awal insya-Allah. Dan kalau stay lepas show boleh borak-borak lebih sikitlah tentang time signature yang saya pun sangat-sangat boleh. Okey, sangat-sangat boleh. Terima kasih kepada Ghazal Gamui kerana bersama dengan kami. Mereka memainkan satu lagi lagu. Tapi sebelum kita nak ke sana. Kita cerita sikit. Kita kongsikan apa yang menarik esok. Antaranya ialah kita ada apa ni? Kita ada filem dan teater. Oh, ya Allah, saya baru tengok Star Wars semalam-semalam, The Force Awakens. Tak tengok lagi. Saya tak nak cakap apa-apa, cuma saya nak cakap sesuatu yang memang sangat best. Daripada saya rasa biasa je nak masuk pawagam tu, tapi lepas tu semua orang bertepuk tangan, semua orang excited sangat. Wah, nak tengok lagi sekali ke? Nak. Jadi dua jam yang berbaloi. Kepada anda yang mungkin tak sempat nak menonton lagi Star Wars macam saya, kena nantikan Nasi Lemak Kopi O esok. Dan kita ada Roy Cari Makan. Roy lagi. Roy Cari Makan. Pizzo Mawa Kitchen. Wow. Ini restoran yang baru buka. Oleh Pizzo. Kita nak tengok apakah menu-menu yang disediakan. Kita nak tengok Roy menikmati makanan dengan penuh enak. Kalau Roy sampai hati, jemputlah kita. Tak payah, kita jemput dia sendiri je lah. Ini restoran Pizzo Mawa kot. Dan esok kepada peminat-peminat kucing, ada mini carnival Miau Si Kucing di Sri Pentas. So, kepada semua penggemar kucing, kalau nak tengok kucing-kucing yang comel, boleh datang ke Sri Pentas esok. Dialulukan kedatangan anda. Oh, saya dah cakap macam tu, mesti ramai betul datang esok. Kita akan adakan mini carnival seperti apa dikatakan Era tadi di Sri Pentas, Bandar Utama. Dan okay, kita akan berlintas langsung daripada Festival Amal hashtag kami bersamamu dalam segmen Nasi Lemak Kopi O di Putrajaya esok. Dan seperti apa yang telah pun kami wawarkan, banyak intipati yang menarik menanti anda esok pagi. Dan kami harap anda telah pun menikmati segala yang kami sajikan untuk anda pagi ini. Sepanjang bukan, 2 jam ni. Bukan daripada segi makanan, daripada segi macam-macam lah. Kita cakap pasal stetoskop tadi, segmen inspirasi dengan Dr. Muklis dan sebagainya. Jadi kami harap ianya dapat memberi keceriaan kepada anda pagi ini. Okay? Dan kita tutup Nasi Lemak Kopi O dengan persembahan daripada Ghazal Gamui dengan lagunya Bukit Kesenangan. Jumpa lagi. Kesayangan. Assalamualaikum. Alright. Bukit kesenangan, bukitlah melati. Angin meniup pagi dan petang, bukitlah yang kesenangan. Pagi dan petang, bukit layak kesenangan. Puaslah sudah saya menanti orang dinanti, orang dinanti tak kunjung datang. Penatlah sudah saya menanti orang dinanti, orang dinanti tak kunjung ada. Penatlah sudah saya menanti orang dinanti, orang dinanti.
jodoh datang.